Terima kasih Yang Menteri. Boleh. Puan Nuridah binti Muhammad Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di-Pertua, terima kasih daripada Yang Berhormat Senator Puan Nuridah binti Muhammad Saleh. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelaksanaan program-program di bawah Kementerian Belia dan Sukan adalah berpandukan Dasar Belia Malaysia. Setiap program yang dirancang adalah menerusi jaringan kerjasama strategik setiap pemegang taruh untuk menyelahkan bakat dan potensi belia sebagai modal insan agar berkeupayaan menyumbang di semua peringkat kehidupan, malah berdaya saing di peringkat antarabangsa. Pelaksanaan program adalah secara holistik dan berpandukan perlembagaan persekutuan serta rukun negara berdasarkan 9 bidang keutamaan belia dalam Dasar Belia Malaysia. Salah satunya ialah kesukarelawanan dan masyarakat sivil. Merujuk kepada penilaian Outcome Index Belia Malaysia 2019 oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, menunjukkan indikator sukarelawan di bawah domain identiti masih berada di tahap sederhana dengan skor sebanyak 60.93%. Satu lagi kajian kesedaran mengenai kesukarelawanan di Malaysia oleh IRIS menunjukkan 81.6% responden pernah terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan, manakala 18.4% tidak pernah terlibat. Selain itu, penilaian terhadap penganjur program kesukarelawan khususnya daripada pihak NGO adalah pada tahap 60%, iaitu dalam kategori memuaskan. Suman itu bagi meningkatkan kesedaran berkaitan budaya kesukarelawanan di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan belia, KBS dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan mempunyai program-program yang komprehensif khusus untuk belia-belia berumur 30 tahun ke bawah. Contohnya, program kesukarelawanan belia antarabangsa Malaysia ataupun MyCor, program Rakan Muda Day Out, program Pasca Bencana, Hari Kesukarelawanan Malaysia, modul sukarelawan, program Malaysia Future Leader School pada tier ketiga. Sejak 2015 hingga 2020, seramai 3,263 belia telah dilatih. Semua ini adalah mekanisme untuk mewujudkan kumpulan sukarelawan belia yang profesional, berkemahiran, berpengalaman dan mempunyai sikap yang terpuji. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19 tahun ini, beberapa program yang telah dirancang terpaksa ditangguhkan. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, antara core business dengan izin Kementerian Belia dan Sukan ialah kita memang menggalakkan anak muda terlibat secara aktif dalam program-program sukarelawan. Dan kita menyediakan sepenuhnya ruang dan peluang untuk anak muda terlibat dalam membantu masyarakat menjadikan negara kita lebih berhemah dan makmur bersama. Terima kasih. Silakan. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan tambahan saya. Bagaimana hala tuju kesukarelawanan ini dalam perancangan jangka panjang? Kerana kita tidak mahu aktiviti kesukarelawanan hanya bersifat one-off. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Senator. Untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan, kita memang memberi tumpuan khusus kepada program-program asas ataupun program teras yang ada dalam Kementerian Belia dan Sukan. Izinkan saya berkongsi sedikit tentang MyCor, satu program yang bagi saya flagship dengan izin yang menjadi yang menyifatkan komitmen KBS kepada program-program kesukarelawanan belia yang bukan saja di peringkat tempatan tapi di antarabangsa. Kita bekerjasama dengan Wisma Putra, dengan duta-duta daripada negara-negara yang memerlukan bantuan kemanusiaan, dan kita hantar hampir 40 belia untuk setiap tahun ke negara-negara ini dan mereka dilatih hampir 2 bulan di Malaysia untuk kita memastikan ketika mana mereka berada di Afrika, di India, di Sri Lanka, di Bangladesh, di Nepal dan negara-negara lain yang memerlukan, mereka benar-benar mampu membawa bendera Malaysia dan memastikan program ini berjalan setiap tahun. Dan kita menganggap hal ini sebagai satu track to diplomacy. Ya, mereka ini seperti ambassadors at large di kalangan belia untuk kita membawa suara dan rupa wajah negara kita sebagai negara yang berhemah, yang prihatin kepada masyarakat dunia. Itu dari segi program yang kita tumpukan untuk jangka masa panjang. Untuk jangka masa panjang di tempatan, di dalam negara, Rakan Muda adalah antara program yang kita tekankan, Rakan Muda Day Out, yang mana zaman saya mahasiswa dulu, antaranya ialah Rakan Muda Wawasan Desa yang sekarang ini bertukar Rakan Muda Day Out, yang mana kita bawa
mahasiswa di seluruh universiti masuk ke felda-felda, ke kampung-kampung untuk ada keluarga angkat dan kita bantu masyarakat setempat dalam hal-hal sosioekonomi, pembangunan sosioekonomi. Jadi perkara ini saya rasa antara kekuatan yang ada dalam Kementerian Belia dan Sukan dan kita committed untuk memastikan program ini bukan sekadar one-off tetapi satu program yang teras dalam Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat